Assalamualaikum sahabat foodie, welcome back to my kitchen. Nah, sebentar lagi lebaran loh, udah bikin kue lebaran belum? Nah, kalau belum, kita bikin bareng-bareng yuk. Sekarang aku mau bikin pumpkinball cookies. Nah, buat yang udah bikin, tambahin satu varian lagi ya. Kita lihat bahan-bahannya yuk. Oke, okay, let's baking yuk. Nah, sekarang kita masukkan butter. Ini butternya aku mix sama margarin ya. Buat yang nanya kenapa sih butter harus di mix sama margarin untuk kue kering, karena untuk kue kering margarin ini sebagai pengkokohnya, jadi nggak lumer adonannya. Ya, kita campur margarin, butter dan gula halus. Oke, sekarang kita mixer sampai lumer ya. Setelah butter dan margarinnya pucat, kita masukkan telur. Masukkan satu persatu ya. Nah, setelah telur tercampur rata, kita masukkan parmesan. Tercampur rata, masukkan vanili bubuk dan susu bubuk. Nah, setelah semua bahan tercampur rata, kita matikan mixernya. Kita bersihkan dari mixernya ya. Setelah bahan tercampur rata, tahap terakhir kita akan masukkan tepung terigunya ya. Masukkan perlahan-lahan, lalu diaduk dengan spatula. Nah, setelah semua tercampur rata seperti ini, kita akan bentuk adonan. Oke, sekarang kita mau bulat-bulatin adonan, masukin ke gula palemnya, lalu kita atur dan kita oven. Nah, kita ambil bagian adonan, besar kecilnya sesuai selera ya. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Nah, kalau udah bulat seperti ini, lalu masukkan ke gula palemnya.
Nah, lakukan terus sampai adonan selesai ya. Lalu panaskan oven dan oven dengan suhu 150 derajat Celcius dengan api bawah ya. Setelah full satu loyang begini, lalu kita akan masukkan ke oven. Ovennya selama 15 menit ya. Nah, cookies kita udah matang. Nah, ovennya 15 menit dengan suhu 150 derajat Celcius api bawah. Insya Allah pasti hasilnya jadi seperti ini. Cantik bukan? Nah, kita dinginkan sampai uap panasnya habis, sampai dingin, lalu kita masukkan ke dalam toples. Oke, Sobat Budi, pound cheese ball cookies kita udah jadi. Nah, buat kalian yang punya pertanyaan tentang resep aku kali ini, kalian bisa tulis komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share biar aku semangat terus masaknya. Oke? Masakan aku enak kan? Oke, bye. Bila api ya. Sekarang saatnya kita cobain ya. Crunchy-nya. Deketin. Crunchy banget. Jadi, pound cheese ball kita ini, dia tuh rasanya itu nggak manis. Dia tuh bukan tipe-tipe kue kering yang manis, yang enak gitu, enggak. Dia rasanya soft, cuman cheesy banget. Enak. Belum takbiran! Masih puasa! Gimana sih? Sahur, bang! Takbiran, tam-tam gue bikin kue kering. Itu takbiran, belum. Ntar. Nah, gitu.